Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam ceria daripada Makkah Al-Mukarramah. Baru saja selepas solat Maghrib tuan-tuan. Dan ada request daripada jemaah yang ingin meminta untuk kita review jalan nak menuju ke Hotel Le Méridien Tower. Ya. Yeah. Sebuah hotel 5 bintang terletak 2.5 km, tapi ada shuttle bus naik daripada bawah Majidah, bawah Menara Jam ya. Shuttle bus terus menuju ke Le Méridien ke bahagian belakang. Jom sama saya kita selusuri jalan menuju ke Le Méridien Tower insyaAllah. Bahangnya terasa bahang asmara tu kan. Angin bahang daripada luar. Kena ke muka. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ada yang pergi standby untuk isyak, ada yang baru balik daripada masjid, ada yang ke sana kemari, macam-macam lah ya. Ikutlah para jemaah nak ke mana. Ye. Saya. Ya. Ya. Dah. Dah. Pergi buat pengurusan dah jadi. Ya. Yeah. Ha. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Dia tutup pula laluan sini. Ha. Polis eh. Dia suruh lalu sini. Ha. Sabar tuan-tuan. Sabar. Dia suruh lalu sini. Alah, macam-macam high agak. Ini adalah depan bilik air. Ini bekas air zam-zam tuan-tuan. Nampak tu leh. Walaisa zam-zam, bukan zam-zam. Ini air biasa. Ya. Yang ni tempat wuduk. Jadi jemaah kena tahu bahawa depan Safuah ini bukan air zam-zam. Mak Datuk sini pun disekat. Adoi. Nak bagi bawah Menara Jam jadi jauh pula ah. Malish. Siapa pakai baju? Ya Allah. Ya Allah. Semua berkumpul di bawah ni. Tuan, suasana di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini hari Isnin, malam Selasa pun penuh manusia. Ya, yeah. Subhanallah.
So untuk menuju ke Lee Meridian Tower, kita kena turun kat sini. Ya. Yeah. To Kudai Station. Ni Safwa, sana jalan Safwa. Sini jalan menuju ke Menara Kejam. So kita turun ke sebelah bawah. Ya. Yeah. Kita turun sebelah bawah. Menara Kejam. Ambil eskalator, turun bawah. Ni ada orang jual kayu sugi di sana. Termasuk Menara Kejam. Ini turun ke tempat parking ya, bawah Menara Kejam ni. Danube. Yeah. Ini ada satu nama sungai dekat Eropah. Nak buka di Saudi nampaknya. Hotel kot. Ini Hotel Raffles Makkah Palace. Depan sikit kita ada Swiss Al Maqam Hotel. Ya. Yeah. Biasanya bas akan berhenti kat sini untuk Swiss Al Maqam. Dan ni Pullman ya. Pullman Zamzam. Kita terus ya. Terus menuju ke perhentian bas ujung mana. Ini jalan untuk menuju ke Hotel Lee Meridian Tower. Ada terowong yang menghubungkan hotel dan juga Masjidil Haram. Ramai ni geng-geng Kazakhstan. Itu ada Turki, Malaysia jarang tuan-tuan. Kita orang Malaysia ni walaupun nak ambil hotel ekonomi, tapi kalau shuttle-shuttle bus ni orang Malaysia tak gemar. Dia lebih suka jauh tapi kaki boleh sampai juga, walaupun 600-700 meter. Hotel Malaysia 800 meter pun orang sanggup, tapi yang penting kaki boleh sampai. Tak payah shuttle-shuttle bus. Ya. Yeah. Ni atas kita ni lebuh raya tuan-tuan. Lebuh raya belakang Menara Kejam. Kita terus saja. Ada shuttle bus di ujung sana.
ada satu bas ya. Banyak bas ni. Jalan kaki pun boleh. Naik shuttle bus pun boleh. Hotel Olayat Al-Haram. Kita berada di belakang Menara Jam. So kena tunggu sini lah sehingga datang bas. Siapa yang larat kuat, sila jalan kaki, tak masalah. Yang lain kita tunggu bas lah, insyaAllah. Funduk Ayam Ilik. Tengok ni, Ayam Ilik Hotel pelbagai. Funduk Panuan. Kita kena tunggu yang Lee Meridian je pas ya. Okey, datang bas. Tu terlihat apa? Oh? Lee Meridian. Approach Meridian. Orang turun dulu. Kita naik. Okey. Satu bas datang. Okey. Ni bas Lee Meridian. Tengoklah. Siapa cepat dia dapat gitu lah. Konsep. Saya tak tahu lah tuan-tuan, just buat review je shuttle bus menuju ke Hotel Lee Meridian. Nantilah bila-bila siang akan datang, kita reviewkan wajah Hotel Lee Meridian pada waktu siang, insyaAllah. Dah malam lah ni. Yeah.
ini ke arah daripada Kazakhstan tadi kan, menginap ke sini. Alhamdulillah, ya, sampai di hotel di Meridian. Ini terowong Bab Al-Malik Tunnel tadi ya. Jalan terus daripada atas tu Ajiat terus ke bawah. So ni hotelnya, Hotel Limerian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang datang, tuan-tuan. Oh nak ni review patah balik. Patah balik pula. Yeah. Okay. Kita patah balik ke Masjidil Haram, tuan-tuan. Okay, bas mula bergerak. Dia tunggu kurang lebih sampai aja turun penumpang. Tunggu kurang lebih dalam sampai 5 minit kan, dah jalan balik ya ke arah Masjidil Haram. Sana tu kalau turun terus keluarlah ke daripada arah Mekah, pergi Jabal Thur apa semua. Di bas ini adalah percuma, tidak dikenakan bayaran. Duduk di Meridian Towers, ada shuttle bus sekira 24 hours ya, bus ya. Hotel 5 bintang, cuma nak pergi masjid tu kena naik shuttle bus, itu je. Agak-agak kalau kita buat package, ada kerja mak anak ni duduk sini. Package mesti murah punya lah kan, sebab jauh hotelnya. Tapi hotel sedap, 5 bintang, selesa. Cuma kena naik shuttle bus. Kalau sekiranya ada, cuy komen sikit tuan-tuan. Macam ni, nak pergi masjid, balik masjid, naik shuttle bus. Sudah sampai semula ke belakang menara jam. Menara jam atas. Balik sembahyang ni ramai lah tu kan. Alhamdulillah. Dan kita lalu balik jalan tadi untuk ke arah Masjidil Haram ya. Subhanallah. Kan datang ni lawa lah ni kan. Dah ada bumbung apa semua kan. Belum siap lagi. Bas percuma, satu hala kurang lebih dalam 3 minit. Dia tunggu pun turunkan penumpang, lepas tu naikkan penumpang. Tunggu kurang lebih dalam 3-4 minit juga. Cantik. Antara hotel yang boleh dipertimbangkan untuk duduk ya, iaitu Lee Meridian Mekah Tower. Approach Lee Meridian. Ya. So kita lalu bawah terowong menara jam ni. Tak kena panas, tak kena hujan kan. Lalu straight di bawah ni. Terus ke arah masjid. Geng-geng Turki ramai di situ. Ini semua geng Turki ni. Beg warna biru ni. Kazakhstan saya nampak tadi, Indonesia ada beberapa.
India ada, Pakistan. India tu. Tapi saya tak bertembung lagi dengan Malaysia. Membantu orang Malaysia tak tinggal sini lah. Ada basikal bateri. Ini kata daripada Hotel Lee Meridian, tunggu bas 3 minit, naik bas 3-4 minit, 10 minit lah kurang lebih. Jalan kaki macam ni dalam 10 minit lagi, 20 minit boleh sampai masjid lah. Ya. Itu congkakan 20 minit sampai masjid. Pintu masuk untuk Moving Peak Hotel and Residence ni, Al Marwa Raihan Hotel by Rotana. Mana dia berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hotel yang ada dekat Menara Jam ni. Naik eskalator terus saja. Kita berada di hadapan menara jam ya. Okeylah tu. Kira cantik lah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sampai semula di hadapan pekarangan luar Masjidil Haram ya. 25 minit kurang lebih pergi dan juga balik ni. Allah Abah. Okey, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang datang tuan-tuan. Terima kasih semua kerana menonton di IC Share YouTube channel Haji dan juga umrah anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah